Okey. Ayat ni sebelum ni apa? La ikraha fiddin kan? La ikraha fiddin. Tuhan kata tak ada paksaan dalam dalam agama. Sebab apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam tu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan sirah Nabi cukup jelas. Islam tu benar dan adil. Kalau orang tak nak terima, jangan paksa dia. Dia ada masalah. Kemudian Tuhan kata apa? Faman yakfur. Maka siapa yang ingkar, tagut. Apa makna tagut? Ha? Apa makna tagut? Ha? Apa dia? Siapa boleh bagi definisi tagut? Selain daripada yang betul lah. Selain pada? Selain yang betul. Selain pada yang betul. Oh, umur sangat tu. Kadang-kadang kita tak perasan tauhid ada dalam diri kita. Kan? Ha. Tauhid pertama dalam bentuk al-ma'bud. Apa makna al-ma'bud? Yang disembah. Yang kedua dalam bentuk al-matbu'. Apa dia matbu' yang diikuti? Yang ketiga al-muta'. Yang ditaati. Tauhid ni ada tiga kategori. Yang pertama jenis tauhid ialah yang disembah seperti berhala, patung, sembah matahari, sembah pokok kan. Okey, yang ni kita mungkin tak ada. Yang kedua jenis diikuti. Kadang-kadang ikut guru yang sesat. Kadang-kadang ikut tarikat-tarikat yang itu tauhid tu. Bila bercanggah dengan sunnah Nabi itu tauhid. Dan yang diikuti juga pada nafsu. Bila kita ikut nafsu yang bercanggah dengan perintah Allah, dia adalah tauhid. Yang ketiga ditaati. Apa dia? Ini pemimpin. Pemimpin. Pemimpin suruh buat apa, kita ikut je walaupun bercanggah dengan kehendak Allah. Maka pemimpin tu tauhid. Ataupun pemimpin dalam satu syarikat. Kita bekerja, pemimpin kata tak boleh pakai tudung, kita pun ikut. Itu ikut tauhid. Pemimpin kata waktu solat tak boleh, balik rumah baru boleh solatkan. Itu tauhid. Boleh? Boleh faham jenis tauhid ni? Jadi ada tak tauhid dalam diri kita? Ada. Kemudian Tuhan kata apa? Bila kufur dengan tauhid, dia buang semua tauhid ni, tiga-tiga jenis, barulah dia wa yu'min. Ah, baru dia beriman dengan Allah. Maka Allah kata apa? Faqad istamsaka. Orang ni telah berpegang. Istamsaka pegang ni, ni. Dengan urwati. Urwah apa dia? Ikatan ataupun tali. Wusqa yang paling kukuh. Dia sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali ataupun ikatan. Al-wusqa, wusqa ni isim tafdil lah, yang paling kukuh. Macam mana kukuh tu? Allah huraikan lagi, kukuh tu lam fisama, tidak akan putus lah baginya. Surah Baqarah ayat 256. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Tengok. Dia pegang dengan tali yang kuat dan tak akan putus. Apa maksud dia? Natalah ujian macam mana, musibah besar macam mana, dia tetap beriman pada Allah. Dipaksa macam mana? Ya Allah.
Contoh mudah je. Tukang sihir Firaun kan. Bila dia beriman je, dipaksa, diugut oleh Firaun dan diseksa kan. Potong kaki, potong tangan. Dia goyah tak? Kenapa tak goyah? Urwatil wuthqa. Dan tak akan putus sampai dia mati. Sebab apa? Dia pegang pada tali yang kuat. Walaupun dia baru je beriman. Pagi kufur syirik, petang beriman, mati syahid. Dalam masa pendek je, tapi tali dia cukup kuat. Kenapa? Pertama, dia buang taruk dalam diri dia. Syarat pertama nak dapat tali kukuh, dia buang taruk. Apa dia taruk? Sebelum ni dia ikut siapa? Dia ikut siapa? Fir'aun. Dia taat pada siapa? Fir'aun. Dia takut pada Fir'aun. Dia takut pada rezeki. Dia bergantung pada rezeki. Dia bergantung rezeki dia pada. Tapi bila imam masuk kat sini, ada tak takut hilang jawatan? Ada tak takut rezeki? Ada tak takut mati? Ada takut hilang tangan? Tak ada. Semua taruk dia buang. Bila dia clear semua, baru dia beriman pada Allah. Maka sebab tu ikatan dia kuat. Tak sampai satu hari. Alhamdulillah. Okey, kenapa Allah kata buang taruk dulu baru beriman? Kenapa? Sepatut beriman dulu kan, baru buang taruk. Oh. Nak jadi kuat kena buang dulu. Bersih. Dia kaedah dia panggil apa? At-tahliyah qabla tahliyah. Bersih dulu sebelum masuk sesuatu yang baik. Bersih dulu. Bila dah bersih, buang semua takut rezeki, takut mati, takut tak boleh kerja kan, takut masa depan, semua dia buang. Kemudian dia masih iman. Orang macam ni duduk kat mana pun boleh hidup. Boleh? Macam air yang bersih nak masuk dalam gelas yang kotor. Macam mana nak pastikan air itu terus bersih? Bersih gelas dulu. Kita ni kadang-kadang ujian sikit je dah takut rezeki kan. Sebab apa? Dalam hati kita ada taruk. Takut rezeki tu taruk tu. Takut rezeki tu taruk tu. Takut tak dapat kerja, taruk tu. Solat lambat, okey. Tak berzikir, okey. Tapi bila lambat je pergi interview, itu taruk tu. Taruk. Sebab tu bila ada musibah je, habis. Tali kita tinggal sikit lagi nak putus.